よーい、皆さん、テーマのテーマ、ロクロで参上。teman-teman, sekarang kita bahas lagi di Pajar 2020 episode ke-57, teman-teman. Dan ini adalah episode yang lagi Taichi ya. Taichi mulu, teman-teman. Tapi ya udahlah. Di sini juga akhirnya sudah mulai masuk bagian serius di mana semua aksinya anak-anak terpilih itu ternyata benar-benar diperhitungkan sejauh ini tuh, teman-teman. Gak sekedar filler, tapi mereka tuh benar-benar diawasin dari jauh tanpa pengetahuan mereka sejak awal gitu. Supaya ini si final bossnya tahu kalau mereka itu berbahaya buat digarin gitu aja gitu. Jadi kan pertama mereka mau diawasin dulu nih, terus Grenewmon ini dikeluarin buat melihat seberapa jauh mereka bisa mengganggu rencananya dia gitu loh, kan? Nah, ini gimana ya? Istilahnya karena mereka udah berkembang terlalu jauh, jadi akhirnya nggak bisa dibiarin lagi nih. Mereka harus bergerak nih, gitu ya kan. Ibaratnya seperti itu, oke? Jadi seperti apa episode kali ini yang lagi-lagi Taichi, teman-teman? Kita akan langsung bahas aja. Kita langsung mulai, teman-teman. Kita lagi, open! Ini seperti biasa, teman-teman. Diawali dengan si Taichi nyalamin anak-anak yang lain kan, teman-teman. Terus ya, ini ternyata si Joe ini udah bangun pemandian sendiri di situ. Tapi pemandiannya gratis, semua bisa nikmatin. Terus ya, ini ternyata si Tailmon ketagihan mandi di situ. Lucu banget deh ini adegan, teman-teman. Sementara si Takeru Hikari sama Pak Taman udah selesai mandi, teman-teman ya. Ini lucu sih buat pembuka, gemes liatnya. Main gubit ke Pak Taman, aduh, gemes. Ya, akhirnya setelah itu si Taichi pun akhirnya menyudahi panggilan mereka, video call mereka atau apapun itulah. Terus akhirnya kontak Kushiro lagi. Ini si Kushiro katanya udah mulai, ini kan datanya udah mulai di recover semua istilahnya kan, terus udah mau selesai, jadi si Kushiro ini juga siap-siap mau berangkat gitu, teman ya. Dan ya akhirnya ini ternyata si Taichi tuh di situ udah ada yang nungguin, itu apa, tim penelitinya Wisemon yang kebetulan ada di situ. Jadi ya udahlah, kalian dianterin aja ke arah yang ditunjuk di G-Vice kan, ya gitu, teman-teman. Tapi tiba-tiba setelah mengakhiri ini koneksi, tiba-tiba ada semacam mata muncul di langit berserta dengan badai besar, teman-teman. Dan tentunya Taichi dan Agumon keserap ke dalam mata tersebut, dan tiba-tiba muncul di sebuah ruang atau dimensi yang berbeda, teman-teman. Di sini mereka bertemu dengan sekumpulan Digimon yang pertama kali mereka lawan, yaitu Argomon, teman-teman. Dari level bayi sampai champion, bahkan ini perfect levelnya ada, teman-teman. Semuanya dari evolusi sih. Satu yang adult level itu yang champion berubah jadi ultimate, jadi perfect gitu. Terus ini bukan yang kayak pohon lagi, ini dia udah jadi kayak di Saverse, teman-teman, di mana dia mengambil wujud manusia, teman-teman. Terus ya, tapi levelnya sama kok. Levelnya sama, ini mungkin ibarat kayak apa ya? Slide evolution kali di Digimon Frontier. Mungkin ya. Jadi slide formnya Argomon yang ini, yang pohon sama yang manusia gitu. Ini sama aja kok kayak Holy Angelmon yang priest mode sama yang mode normal. Yang priest mode kan pakai jubah. Terus yang Holy Angelmon biasa ya kalian tahu lah. Sakuyamon juga ada kayak gini, yang mode biasa sama Miko mode yang pakai baju Miko. Ya kira-kira kayak gitulah, teman-teman. Di sini akhirnya mereka mulai apa, berinteraksi dengan Taichi untuk pertama kalinya. Anak terpilih untuk pertama kalinya dimulai dari Taichi, teman-teman. Dan di sini mereka akan menjelaskan bahwa mereka sedang mengadakan eksperimen dengan mereka berdua, yaitu dengan si Taichi dan Agumon. Setelah nyalamin mereka, tiba-tiba aja si Agumon ini diserang dan si Taichi ditangkap. Sementara itu si Agumon dialang-alangin nih, terus tiba-tiba aja pas dia keluar dari penghalang, si Taichi-nya jadi banyak. Dan si Agumon bebasin mereka satu-satu, tapi ternyata semuanya palsu. Dan kalau yang palsu dibebasin, dia akan meledak. Dan kalau Agumon gak cepet bertindak, Taichi bakal mati kecekek gitu.
Oh my god, ini sadis sih. Episode kali ini cukup sadis teman-teman, tapi nggak sampai berdarah-darah sih. Ya iyalah, acara bocil itu bodoh lah. Terus gimana ya? Wah, megang digivice jadi pengen main lagi. Ini tinggal ganti baterai aja sih. Lagian ini digivice-nya bagus kok, di save datanya udah ada. Jadi kalau baterainya habis, ini save data yang kemarin masih ada. Tinggal ganti baterai, nggak usah repot-repot kayak digivice yang lama gitu. Kalau digivice yang lama kan kalau ganti baterai auto restart ya. Oh ini enggak, ini masih ada save datanya. Bagus kan. Jadi pengen main lagi sumpah. Dan ini favorit saya ya teman-teman, yang favors ya. Bentuknya simple, terus ya kotak di doang simple, terus tengahnya ada warnanya, ada logo Dutch-nya di sini. Jadi review di digivice bodoh. Jadi ya karena emang episodenya cuma gini doang sih. Ini si Agumon mati-matian nyelamatin Taichi, udah gitu doang. Dan sementara si Agumon yang perfect itu mengamati, udah doang. Terus si Agumon di sini mengeluarkan tenaga dalamnya. Wah. Jadi ikatan mereka tuh menghasilkan suatu kekuatan gitu loh, yang didasari dengan karakter tiap anak gitu loh. Misalnya ini si Taichi kan race-nya courage ya teman-teman, terus berarti kan mereka berdua itu harusnya yakin satu sama lain kalau mereka itu bisa melewati rintangan seperti apapun. Contohnya seperti sekarang, dimana si Agumon mengingat kalau Taichi dalam keadaan situasi seperti apapun dia nggak akan menyerah, dia nggak akan berkata ini sudah berakhir, dia akan mencari jalan sampai semuanya bisa sampai tujuan dan juga menang lah istilahnya gitu kan. Nggak akan pernah nyerah lah, optimis selalu ya. Ini si Taichi di sini jadi kayak Daisuke ya teman-teman. Tapi ya nggak separah Daisuke sih. Kalau Daisuke tuh wah bener-bener, wah ada nih ada depan mata, kejar aja udah, kejar bodo amat nantinya gimana. Jadi kayak Takuya gitu. Takuya di Digimon Frontier. Iya ya. Jadi apa sih, jadi kemana-mana mungkin. Nah, ya siapa tahu kan. Ini kan juga Avenger katanya mau ada sequel ya. Sequelnya nggak tahu gimana kan. Sequelnya siapa tahu Zero Two lagi, ada Digimon lagi ya kan. Digimon favorit saya. Ya. Nah, udahlah. Nggak apa-apa, apapun itu semoga lebih bagus aja sih. Karena di sini di Adventure ini deket-deket episode terakhir nih udah banyak yang protes teman-teman. Aduh kacau ya. Jadi sudah, dengan ikatan mereka ini mungkin ya seperti itu harusnya terjadi teman-teman, dan semua Taichi palsu ini hancur gitu aja dan menyisakan Taichi yang asli pastinya. Disinilah Crash of Courage-nya tiba-tiba aktif, tapi belum muncul di digivice-nya Taichi. Aduh, gimana sih? Dan ya, akhirnya si Agumon ini muncul nyerbu mereka berdua, dan Agumon di sini berubah pelan-pelan dari Greymon, Metal Greymon, dan War Greymon. Dan betul di sini akhirnya skill Alter Blade dipakai, teman-teman. Kemarin kan yang dipakai cuman Alter Blade yang versi pedang manjang. Kalau ini benar-benar dibuka, terus dikeluarin lasernya buat jebret musuh gitu. Wah ini sampai ada kawah-kawahnya gitu, keren banget lah. Dan seperti biasa diakhiri dengan gaya force. Wah ini ternyata gaya force yang War Greymon tuh bisa menghancurkan ruang ya, tapi ruangnya diciptain sama Agumon yang level adult perfect sih, jadi mungkin wajar ya kan, adult sama perfect beda jauh sama levelnya sama ultimate ya gitu ya. Dan di sini si Agumonnya muncul dan ya eksperimen mereka sudah selesai. Cuma mengkonfirmasi kalau anak-anak ini benar-benar bisa bertambah kuat ya, karena ikatan mereka dengan partner mereka gitu yang menciptakan kekuatan besar untuk membuat mereka berevolusi gitu. Selain evolusi juga dapat buff dari digivice-nya kan, kayak yang kemarin-kemarin gitu kan. Di sini dia udah mengkonfirmasi dan dia tinggal laporin ke final boss-nya yang mana akan segera bergerak, dan ketika dia bergerak malapetaka besar itu akan terjadi dan menghancurkan semua yang ada jadi ketiadaan. Wah ini konsepnya benar-benar udah DG ya teman-teman, ketiadaan loh. Jadi ketiadaan kan intinya, soalnya semuanya benar-benar dihabisin tanpa sisa gitu loh. Jadi bisa apa gitu loh selain ketiadaan kan, kehampaan gitu. Oh my god, ini mulai ngeri juga nih, ngeri ya tuh. Greymon dibilang ampas loh sama ini
rencana 2020 minimum dibilang ampas kok. Ya semoga aja sesuai ekspektasi apa gimana, tapi saya nggak mau berekspektasi berlebihan juga sih. Tapi ekspektasi atau enggak sih, yang penting Digimon ada di animenya ya teman-teman. Yang penting ada lagi dan kita bisa sama-sama bahas-bahas lagi gitu kan. Saya nggak mendingin itu, kalau nggak mendingin apa ini kecewa atau enggak apa gimana gitu kan. Ya intinya sih kalau suka ya kenapa tidak gitu kan, jangan protes-protes mulu gitu kan. Ibaratnya kalau kalian suka ya coba kalian nonton, terus kalau penasaran ya udah nonton juga silakan, nanti kita diskusi bareng apa yang kalian suka dan tidak sukai ya, kita omongin sama-sama baik-baik ya gitu teman-teman ya. Kayak saya nih di sini, saya bahkan udah punya teman dua ya kan, si Rihakun sama Ratasan ya kan. Ini abis ini saya minta ini deh apa, minta PNG-nya mereka buat ditaruh di video atau taruh di thumbnail ya, barangkali boleh. Ya terus akhirnya si Taichi pun mengingatkan anak-anak ini ya supaya mereka berhati-hati gitu, dan juga dia hubungin Koshiro terlebih dahulu karena si malapetaka besar ini harusnya dia tahu dong, dia yang harus tahu dong, soalnya Koshiro ini adalah otak dari tim gitu, dan si Koshiro udah menduga kalau ini semua terjadi bahkan sejak mereka mulai jadi anak terpilih, yaitu sejak insiden paling pertama di episode 1 teman-teman. Bayangin tuh udah jauh banget teman-teman ya, parah banget sih ini. Jadi dia udah, jangan bilang ini jadi kayak di Kamen Rider build lagi, si Evo udah merencanakan segala sesuatunya udah bener-bener dari awal dan kita bergerak di bawah ininya dia, skenario nya dia. Jangan bilang kayak gitu, aduh ini mengejutkan sih sumpah. Terlepas dari lore nya ya teman-teman, yang ancient lore, yang perang di Digimon Suci ya. Terlepas dari itu ya, dan ya udah segitu aja. Si Taichi masih bergerak maju, mungkin dia dapat crash-nya paling terakhir ya. Biasa lah, tokoh utama dimilking dulu baru dimaksimalin ya. Dan minggu depan kita bakal bertemu dengan bocil-bocil yaitu Hikari dan Takeru di sini. Mungkinkah ini ada easter egg lagi teman-teman. Kalau di episode kali ini kan easter egg dari Digimon Slayers the Movie ya teman-teman, dimana Agumonnya jadi manusia dan dia memastikan, dia melakukan pengamatan terhadap manusia dan sekeliling-sekelilingnya dia sebarin tanaman kan teman-teman yang pasti. Dan mungkinkah ini akhirnya di dunia manusia bakal dijadiin seperti itu teman-teman, dimana tanaman itu menyebar ke seluruh dunia manusia dan buat manusia tertidur. Mungkin ya, mungkin. Jadi apakah movie Slayers ada hubungannya sama series ini? Gak tahu. Nanti kita nonton lagi deh, teman-teman. Gimana ya? Saya juga gak gitu paham, teman-teman. Gimana ya? Ini bener-bener semuanya tuh bener-bener... yang udah kemarin-kemarin tuh bener-bener ngeblank, langsung jebret. Begitu tahu rencananya seperti itu, teman-teman. Semuanya saya tuh udah dari awal, dan sementara ini... di tengah-tengah arc ini kita udah dibikin fokusnya ke musuh yang lain-lain, sampai-sampai si final bossnya ini kita lupa teman-teman. Ya ini Dokmon lah, Devimon lah, jadi kita fokusnya ke sana-sana mulu gitu, nggak merhatiin si Algomon ini sumbernya dari mana itu kan. Ada nggak yang kayak gitu jujur ya, kurang lebih seperti itulah. Ya udah, jadi mungkin minggu depan ada Easter egg dari Digimon Frontier, lalu Village of Beginnings, dan juga Digitamanya ke teman-teman. Ya udah, sekian dulu buat video kali ini. Kayaknya udah kelamaan nih, udah 13 menit. Oh, 14 menit mah. Oke, okay, see you again. Peace out and have a nice day. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terus bagikan ke teman-teman semua yang suka Digimon pastinya. Dan kalau penasaran, kalian harus cek Digimon karena itu seru sekali. Kalian harus nonton, teman-teman ya. Nanti kita ngomongin bareng-bareng ya. Nanti saya mungkin ajak ini berdua teman-teman saya ya teman-teman. Teman baru di YouTube lah teman-teman. Oke. Pengen hubungin yang lain sih teman-teman. Udah lah. Nanti tambah panjang videonya udah. Bye.